Anda masih lagi bersama dengan kami di studio. Kita ada Abang Lah dan The Kasih Sayang. The Muhibin. The Muhibin. Yeah, betul. Betul, maksud betul. Dia kan? Yeah. Betul. Saya buat research. Mak Arab, bapa Afghan. Okay, sebenarnya mereka ada bekerjasama untuk satu buah lagu yang bertajuk Cukuplah Bagiku. Eh? Ya, yeah. Yeah, betul. Yes. Ini single terbarulah. Dia berkonsepkan R&B soul. Yes. Ciptaan Irwan Muhibin. Ni orangnya. Ini lawannya. Dia yang gigit. Dia yang gigit. Kenapa kali ni Lah Ahmad? Jodoh rasanya sebab album kita orang dua-dua ada ibunya kasidah yang kita orang anggap sebagai ibu kasidah lah. Okay. Pada Kafani, kasidah Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. So Cukuplah Bagiku ni dia terinspirasi daripada kasidah tu. Right. So what do you think about this song, Abang? Memang Masya Allah, memang first tu bila dengar balik, memang yang ni cerita ni semuanya pasal jemputan. Memang lagu yang dia buat, lagu Kasidah Kod Kafani tu adalah album saya. Jalan Untuk Kembali, Kasidah Kod Kafani tu juga. Dan bila diinterpretasi kan, bahasa Melayu tu kan, jadi Cukuplah Bagiku tu macam the made for each other, kena jodoh. Buat sekali. Jodoh. Memang cerita pasal jodoh. Jadi kita orang pun try dengar lagu tu, buat rekod sekali. Lepas tu macam itulah jadi cerita dia. Itu rahsia dia tu, gabungan The Muhibin ni dengan Abang Lah. Yeah. Tak sebab dulu dah pernah buat lagu satu kan, Adib dengan Muhibin dengan Faz. Yeah. Yeah, setahun yang lepas. Lagu Dengan. Lagu Dengan. Lepas tu senyap sekejap. Tapi sekarang pun alhamdulillah dah keluar juga, kita dah kedengaran juga di corong-corong radio. Yes. Alhamdulillah lagu tu saya nak berterima kasih dekat Faz. Pasal lagu tu dia tidak dia buat secara ikhlas. Okey. Dia buat bagi. Bagi Adib, take it. So Muhibin sangat berbesar hati lah. Kita berhutang budi juga dengan first project. Masa tu Muhibin seorang, dia seorang. So Erwan jemput Adib masuk The Muhibin. Itulah lagu pertama yang kita orang buat bersama. Alright. Tapi sekarang ni dah boleh dengar lah. Sekarang ni dah banyak juga dia mainkan. Yeah. So sekarang macam ada sambutan untuk album kedua ni? Album kedua, alhamdulillah album tu dah sampai Singapura. Baru-baru ni kita orang pergi Singapura for event. Kita orang ada this community, kita orang panggil The Caravan of Praise. Kabilah Berselawat. Di mana saya ada, Muhibin ada, ada satu, kita orang daripada tiga, satu Nusantara, Singapura, Malaysia dan Indonesia. Satu pemain gambus, Syekh Radhi. Dan juga Baba Andy Fok Poppy. So kita orang dijemput untuk ke Singapura untuk membuat konsert. Dan di situ kami dapat menjual album juga. Tak nak yang main tu? Dah ada juga lah. Nabil. Kau pergi Mekah dulu. Sebab yang nanti tunggu saya. Insaf dulu, betul-betul. Kau insaf dulu, betul-betul. So Nabil ni kadang-kadang dia... Dia kejap. Aku nak hantar, dah sampai. Kau tengok cacat lagu sekejap. Cacat lagu, roll it. Sememangnya dahsyat lagu ini daripada Mojo. You suka apa lagu ni? Suka. I suka juga sebab lagu ni macam mengingatkan I sesuatu masa I form 5. Tak tahu. Dan keempat, See You Again, Wiz Khalifa dan lagu ni pun mengingatkan I masa I form 3. Kenapa? Apa? Ingat cikgu lah. See You Again, cikgu. Kau bagi aku kan? Dia dah anggap apa? Ketiga? Ketiga, Biarkanlah Drama Band. Lagu ni juga mengingatkan saya masa saya Form 1. Dating bawah tangga? Dating bawah tangga. Lepas tu kantoi dengan Tekan Kebun. Baru keluar. Dan ni ingat apa ni? Mewangi ni. Akim and the Magistrate. Mengingatkan saya cinta kawan saya yang memang wangi. Nama dia Fish. Tahniah sekali. Lamanya lagu Mewangi dalam carta. Puasa lah, Akim. Woo! Di tangga pertama, Portrait Akim and the Magistrate. Oh, sekarang ni lagu ni dengan tengah fight dengan siapa tau? Lagu Hazama. Yeah. Oh, sampai mati. Fight sekarang. Okey, itu dia carta meletup minggu ini kepada anda semua. Album kedua The Muhibin.
dah pun ada di pasaran. Yes, tajuk albumnya adalah Love Cinta Mahabbah. Yeah. Ah, jadi boleh dapatkan ada dekat pasaran-pasaran. Kat mana selalu? Paling senang kalau nak cari, kalau nak cari dekat intimobile.com.my. Di situ sana ada mana-mana kedai-kedai yang menjual CD, insya-Allah ada. Insya-Allah ada. Sebab apa? Dia yang menarik perhatiannya bila dengar album Cinta keluar, kita nak dapat sebab the first album yang saya dapat daripada Abang Lah. So dia memang stay duduk dalam kereta sebab alhamdulillah. Macam Lofa cakap lah, dia nak kata ke nasyid sangat tak nasyid. So dia macam kenalah dengan jiwa betul, kita. Betul. Saya suka. Sebab kita muda kan, remaja. Kita suka seronok kan. Tak, tapi dia different tau, lain dia sangat. Different. Tapi sambil-sambil tu kita nak ingat dengan Nabi, dengan Allah. Sebab kita orang influence kita Mahir Zain lah, kita tak boleh, we cannot deny yang Mahir Zain started yang benda ni kan. Yes. So kita kat Malaysia pun banyak juga artis-artis yang selain daripada kami yang banyak very influential banyak dengan muzik macam gitu. So kami nak cuba mendekatkan diri, apa yang nasihat daripada guru, seorang guru Abi Ali Zainal Abidin Al-Hamid, dia kata muzik itu adalah satu umpan. Betul. Satu umpan. Bila kita dapat tangkap, itu ilmu kita kongsi. Yes. Kita kongsi ke ilmu. So bila Muhibin ni, saya dengan Lah ni dulu datang daripada muzik yang orang tahu lah kan, yalah, macam mana kan. So bila kita dapat tahu sebenarnya muzik tu tak salah, so make use of it lah. Betul. Alright. Dia orang kena cuba, dia orang macam-macam pun. Betul. Kepada anda semua, kena cuba dan dengar dulu, tengok dia dekat ke tak dengan hati kita. Alright, thank you so much everybody. Dan kepada anda semua, kalau ada salah dan silap, minta maaf banyak-banyak. Nabil kena buat ekstra. Minta maaf tadi banyak-banyak kepada anda semua sepanjang dah berapa tahun kita bersiaran, 3 tahun ni. Ini kali pertama saya nak melangkahkan, bawa diri ke tanah suci. Memang takut. Jadi minta maaf banyak-banyak, ampunkan salah silap saya. InsyaAllah doakan. Sekali lagi doakan perjalanan pergi balik saya. Aku banyak dosa dengan dia. Aku ni bahannya selalu. Doa untuk dapat jodoh yang baik. Doa Lofa dapat jodoh yang baik. Amin. Untuk anda semua meletup pertama maju Astro. Semualah insya-Allah lah. Amin. Amin. Jadi terima kasih banyak. Kita jumpa lagi minggu depan. Kita nak anda semua dengan lagu Cukuplah Bagiku daripada mereka semua. Daripada Lah Ahmad dan juga The Muhibin. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Selamat puasa, selamat malam. Bye-bye. Bye.